bikin kita menorehkan banting. Mas ini ngangkut kayu atas seperti ini udah 4 kali balik. Dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du. Ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang yang terdingin menghadap. Tentu sampai berapa balik mas? Yang harus kita tutup atas nama jiwa. Mari heningkan cipta. Tuh Mas Budiman ngangkat gitu gampang banget. Kita mesti bersyukur bahwa kita namanya Budiman. Tinggalnya di mana, Mas? Gimana? Kapan, dari sini juga Pemalang. Kerjanya ngangkutin kayu. Ya, jadi Mas, ya, Mas Budiman ini kerjanya ngangkutin kayu nih, kayunya nih. Kita masih bertemu. Sehari bisa berapa kayu, Mas? Kepada setrek satu hari dua truk tiga truk yang ngangkat berapa orang? Mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kaget ngangkat sekiri tuh sekali tiga itu keren banget. Oke, ini Mas Budiman dari Pemalang ya, keren banget nih. Kayaknya dia fenomenal juga. Ini orang yang menginspirasi orang lain nih, yang punya tangan dua tapi males kerja nih. Iya kan? Iya, ini dia giat banget kerja ya. Gila, dia tadi ngangkat tiga. Kuli panggul, Mas Budiman kuli panggul nih dari Pemalang. Sadis, keren banget. Ini inspirasi banget nih. Ini yang udah diangkatnya dia. Sadis. Ini teman-temannya. Kok balik lagi? Oke, saya bangga banget, salut banget sama Mas ini. Iya. Gila keren. Makasih ya, Mas.